Ya lagi heboh tuh berita yang KDRT itu sekarang tuh ya. Cuman kita dengerin aja karena kenal sama dua-duanya. Gak enak juga berkomentar. Cuman ya heboh banget dengerin beritanya aja kita. Aku pernah KDRT gak? Apa sih? Hah? Pernah? KDRT? Gak pernah. Gue jambak itu. Padahal udah masuk laporan. Gue jambak. Nah nanti lucu juga nih, saya mau tahu nih kalau misalkan Paula, kan kita udah ada kamera ya nanti ya. Jadi nanti kamu setiap polisi, nanti kamu ini ya, kamu diketin. Maaf. Lu pura-pura KDRT? Udah hilang kan waktu itu? Iya, mana nah, coba? Ada gak? Hilang. Hah? Udah hilang. Masih biru gak? Udah hilang. Nanti coba ya, lagi ada polisi gitu Pak, saya KDRT. Ini sih gimana ya? Ada yang ke polisi bener, ada yang lagi di jalan. Oh. Hah? Tuh. Coba kali ya. Tapi kan pas Anda minta buktinya, buktinya apa? Foto aja. Mana? Kok foto? Mana apanya yang KDRT gitu? Terus aku jawabnya apa? Visum aja Pak, visum. Ada ini di dalam, bilang gitu. Cuma pengen dengar apa ininya? Apa? Komennya. Komentar si polisinya. Kan ada ketawa, ada yang bener. Kalau bener ya ikutin aja. Berarti harus dua mobil ya? Hah? Kalau satu mobil, gak apa-apa satu mobil aja lah. Pas dia ke dalam baru, ayo Pak. Jadi kita pengen tahu aja Boski ya. Nanti kan polisi gimana ya. Ada yang kantor polisi, cobain aja jahilin ya. Ini gak maksud? Dia juga takut. Dia juga takut. Lagi mikir alasannya apa kan DRT-nya. Awalnya saya mau buat laporan apa? Saya ngambil duit suami gitu aja, kan ada salah kamu juga. Tapi kan saya nggak tahu kalau itu di ini. Saya pikir nggak apa-apa gitu ya. Kan duit suami, duit istri juga. Oh iya gitu. Jadi alasannya enak kali yang itu. Gimana? Sekarang enak Boski ada ginian nih. Ciri. Kita bisa lihat ya Pak, selamat ya. Permisi Pak. Masuk ya? Saya tunggu di sini ya Pak ya. Keringetan kayaknya. Keringetan. Takut dia. Tuh, lihat tuh. Jadi kita nggak perlu keluar ya? Dia tegang tuh, lihat tuh. Tegang tuh. Nggak, menurut Pak Selamat ini langsung ketawa atau nggak polisinya? Nggak. Gue bilang langsung ketawa. Ini serius. Terus ketahuan, gue sih yang muncul. Tukang prank katanya. Kalau Mas Bawem yang nongol, bawa baru. Bawa baru ya, kalau istri nggak ya? Ini kan belum tahu nih. Ini laporan bener nggak nih? Gitu. Itu mungkinnya tegang banget tuh. Bapak ibu kenapa? Ya udah, siap ya. Iya. Bapak ibu kenapa? Enggak, saya mau bikin pelaporan sih Pak. Laporan apa Bu? Bikin pelaporan tindak KDRT. Waduh. KDRT lagi, kelesi dong. Iya, di sini. Di mana TKP-nya? Di rumah. Di mana rumahnya? Di Tanah Kusir sini, ini Pak. Ini suaminya? KDRT. Bukan, ini teman saya nemenin. Oh dia gak tau itu Paula, weh. Artis? Gak tau itu Paula ya. Ini bukannya siapa? Artis? Iya, bukan, saya suami saya ke DRT. Makanya saya mau bikin pelaporannya di mana ya Pak? Saya bisa, bisa. Paula. Ini Paula? Iya. Super. Oh, serius? Serius banget ya, apa ya? Polisinya bertanya. Iya Pak. Ya maaf ya Pak Polisi ya, kita apa? Nanti dikerjain. Nanti di PPA di situ. Oh di PPA. Nanti kita visum dulu nanti di sana, tadi visumnya di sana. Oh gitu. Jadi nggak di sini ya Pak. Berarti langsung ke Polres. Langsung Polres. Actingnya pinter juga ya. Hah? Oh mati ya? Sini. Buruan.
Jadi jelas gambarnya. Ini ada. Polisnya di mana sini? Siapa yang ini siapa? Apa? Yang KDRT siapa? Suami saya. Tapi jadi kayak ini, kayak beneran. Kayak beneran ya? Jadi enggak ada. Jadi ceritanya kita ini, ceritanya kita bilang maaf ya, maafin. Kita cerita 8 ya. Saya maafin aku, kamu di mana gitu ya. Iya, bentar Pak. Saya maafin aku dong, aku minta maaf. Kamu di mana nih? Di polisi. Ini di mana nih? Di daerah Polsek Kebayoran Lama. Polsek Kebayoran Lama. Kebayoran Lama. Kamu ngapain? Kamu ngadu apa? Jangan dong. Gimana dong? Nonton ini aku, kamu pura-pura. Iya, ceritanya suaminya telepon. Iya. Ya udah, mandi dulu deh. Mandi. Ntar kasih tahu ini Polres Jakarta Selatan. Isum dulu ya Pak. Prosesnya itu laporan dulu, baru visum atau gimana? Nanti langkah-langkahnya ibu datang ke sana, di sana polisi sana diantar visum. Oh jadi di tempatnya? Gak bisa sendiri, harus diantar sama polisi. Oke. Jadi saya nggak bisa ngelakuin visum sendiri ya? Nggak. Oh jadi langsung di sana nih? Karena hasilnya dulu kan nanti diantar sama polisi. Ibu udah kalau udah matang laporan atau gimana nih? Soalnya udah public figure kan itu. Terus lah. Jadi kalau ini dari kemarin sih begging minta maaf. Cuman saya nggak suka cara perlakuannya aja sih Pak gitu. Jadi saya kayaknya emang harus lapor. Jadi kalau saya nggak bisa cabut tuntutan ya Pak. Karena ini baru pertama kali sih Pak saya. Jadi saya nggak tahu. Jadi sebaiknya bagaimana? Saya kan butuh masukan ya. Saya sih udah nggak kuat ya dengan caranya. Cuman kalau saya udah laporan gitu, prosesnya kayak gitu, seperti apa sih Pak? Kayak gitu Pak? Ya masuk kamera itu saya. Apa? Terus lagi kamera. Enggak Pak. Karena ibu kan. Ini suami saya nih telepon. Ya halo. Kamu di mana? Di polisi. Mau ngapain? Mau ngelaporin. Gak usah ngelapor-lapor, ngapain? Ya aku nggak kuat. Polisi nggak ada ini. Ya udah lah, aku ke sana dah. Tapi kan ibu public figure ya. Rame ya? Rame. Pak, si ketahuan nih ya, nak. Pak, Pak ya Pak. Belum. Bapaknya udah, bapaknya udah ini serius kasihan Pak. Beneran Bu mau dilaporin nanti jadi rame loh katanya gitu. Bapak lo bapaknya. Baik, ini baru nih polisi nih. Oh iya, baik banget. Tadi malah nggak diajarkan ya? Belum ngomong panjang, kamu udah dateng. Oh, siapa yang bilang tadi ini? Ketahuan kameranya. Tadi aku sih, tapi tadi kameranya ketahuan, ternyata belum. Suara, oh iya, ini ya, bukan. Pas dia pergi. Mbak, maaf Pak. Bapaknya udah mau ngasih step-step ya kan kita di... Nah, amit-amit sinang juga mendalik, jangan sampai ketok kayu. Kirain tuh dia denger loh. Kirain tuh... Gimana ya kalau polisi naik aja ya ke polisi ya? Aku pikir tuh bapaknya curiga. Ternyata tuh enggak serius dia mau ngasih tahu. Ternyata serius kayak... Wah, apa rame lagi nih? Gitu katanya pas belum ngomong panjang malah udah dateng suamiku. Aduh, padahal tadi udah dikasih tanda-tanda. Nggak jadi, belum tahu. Gitu. Gagal. Tapi jadi lucu. Jadi kita pengen tahu aja Pak sebenarnya reaksinya. Tapi tadi malah jadi ini ya, baik ya. Baik. Lebih baik jangan, nanti jadi heboh. Iya. Oh jadi peraturannya begitu ya, harus ke Polres. Polres. Karena visumnya itu. Visum. Persyaratannya visum. Visum. Semuanya di Polres.
saya anjurkan kan jangan dulu kan yang berasal ini. Iya, lagi bapaknya lagi wajangan ngasih tahu jangan dulu dipikirin karena kan bapak public figure rame lagi katanya gitu. Takut rame lagi. Oh, tapi pokoknya kalau misalnya ada RT itu memang ke Polres. Tapi tadi ditanyain KDRT-nya siapa? Aku bilang suami gitu. Tercantum di kakak. Mau kakak, mau adik. Lama juga ya. Itu maksimal ya Pak? Proses aja. 15 tahun ancamannya. Cepet terpukul juga ya. Nonton di mobil tuh ternyata seru loh, aku baru mau diceritain bukan di sini, di Polres. Polres di mana? Kerjanya di mana? Jakarta Selatan, gitu-gitu. Aku lagi mengarang cerita apa ya gitu ya kan. Tapi iya bos, yuk jangan ini ya, jangan pada paper atau gimana ya, kita itu melihat cuma kita mau tahu aja. Nah apa, kalau kita jadi di bandar dan ternyata polisi main belum solusi, nggak langsung mau diberita nih di ya, emang kita kan asli ya semua. Malam pengajuan jangan. Pengen tahu aja kalau kita ngadu gimana.